Pria ini menemukan sebuah tali yang menyumbat di dalam wastafelnya. Wah, kira-kira itu tali apa ya, guys? Pagi harinya, pria itu pun memanggil seseorang untuk membenahi saluran pipanya. Dan ternyata ada segumpal rambut yang menyangkut di saluran, guys. Wah, rambut siapa ya, guys? Padahal di rumah itu kan gak ada wanita yang tinggal. Masa iya boneka yang keramas di wastafel? Nah, saat pria ini sedang membungkus boneka kesayangannya, tiba-tiba dia mendengar suara keran bocor dari arah wastafel. Pria ini pun mengecek wastafelnya dan ternyata ada semburan air yang keluar dari pipa wastafel. Pria kemudian menghidupkan keran airnya untuk membersihkan air di wastafel yang berwarna hitam dan kemudian dia berbalik kembali menuju arah boneka. Namun saat dia berbalik, bonekanya sudah tidak ada di atas kasur. Wah, masa boneka jalan sendiri ya, guys? Nah, saat pria ini masih dalam keadaan kebingungan, dia mendengar suara keran dari arah wastafel. Dia kemudian mendekat ke arah keran dan tiba-tiba nih guys, muncullah sebuah tangan dari dalam wastafel. Melihat sebuah tangan yang muncul dari dalam wastafel, tentu saja pria ini pun merasa terkejut dan ketakutan. Dan lebih terkejut lagi saat dia melihat ke lantai, gelang yang dia pakaikan pada boneka kesayangannya itu sudah ada di lantai. Wah, jadi tadi tangan siapa ya, guys?